Oke guys, kembali lagi bersama gue di acara Obrolan Santuy. Oke, sekarang bersama gue host Rahmat Ranadian. Dan di samping gue ada teman spesial gue. Ada Pram. Hai. Di sampingnya Pram ada Kamal Agung. Hai. Nah ini masih new. Ada Rizky Alpadi. Halo. Oke. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke. Jadi di video kali ini kita akan membahas seputar Four Boys TV. Kan kemarin-kemarin tuh kita bahasnya tentang COVID ya? Makanan kesukaan lu gitu kan. Yeah. Terus sekolah lu gimana nih? Gimana mal sekolah lu? Nah, gitu kan. Sekarang kita ganti topik lah. Liburan. Masuk sekolah terus, kegiatan terus, bosen lah. Coba kali-kali Four Boys lah. Four Boys. Gimana nih menurut lu tentang pendapat lu tentang Four Boys nih? Dari Pram lu yang lama dulu, Pradil. Dari Pram lu lah yang lama dulu. Yang senior. Iya, senior. Senior. Gimana nih Pram, Four Boys nih kalau menurut lu? Lu betah apa enggak gitu? Nyaman lah. Oh sebetah. Nyaman. Apa mau pindah ke channel lain gitu? Three Boys, Three Boys. BGM itu beda. BGM. Itu kemana ya, Mak? Iya. Gimana, Mak? Untuk kedepannya ya, semoga sih tambah semangat. Ya. Pada datang lah istilahnya. Datang gitu. Jadi curhat ini kan. Curhat. Kalau Kamal gimana Kamal? Gak ada. Berhubungan tadi dia bilang jangan telat, harus datang. Gua sih harapan gua semoga si Kamal itu jangan telat-telat. Kamal. Kamal itu ya. Emang dia kenapa sih? Itu apa? Si tim itu janjian jam 10. Terus nah terus gua datangnya jam 12. Jam 10 beda 2 jam. Jadi ya tadi mau bikin apa jadi bikin ini. Iya pasti gua juga kaget kan datang ke sini lah. Tim kreatif nih kok. Lah aku malah obrolan santai. Harusnya nih jadwalnya bukan obrolan santai ini. Iya, ada video baru. Iya. Jadi sebenarnya kita itu pengen deadline video yang baru yang kemarin. Iya, harusnya. Tapi ya sudahlah. Ya sudah. Kacau ini. Di sini aja. Di sini aja ya. Tim kreatif nih udah berapa kali nih itu talk show kacau semua. Kreatifnya kemana sih gimana? Aduh. Ya jelas ya, Mas. Gimana nih kalau menurut Fadil? Iya, siap. Kalau menurut gue yang baru ya. Nah, gue sebaru, lama aja. Iya, oke. Gimana? Jadi, ya tetap kumpul lah. Terus nanti kan mulai nih. Kan kita masih sekolah ya. Pasti kan kita kan pisah lagi. Kita beda-beda sekolah. Ya tetaplah. Walaupun bisa, ya? Sekolah tetaplah. Semua tuh jalan, tetap jalan. Berbeda-beda tetap satu jua. Bodoh. Tapi bener banget. Mantap. Nah, gimana nih kalau misalnya apa nih? Seandainya Four Boys bubar, gimana tuh? Buset dah. Jangan sampai lah. Jangan sampai lu macul ya. Seandainya gitu. Macul. Ya ampun. Gimana dapat tuh? Harapan itu maju, bukan bubar. Buset. Iya betul. Kamal 2020. Oke, ganti topik. Ganti. Nah nih, gue ada. Jadi gue tadi dikabarin tentang kreatif nih kan. Ada konten baru. Konten baru. Ditunggu. Konten baru nih guys. Apa tuh mak? Prank namanya. Prank. Gimana nih menurut lo? Setuju. Nanya dulu kan di sini nggak apa-apa kan? Prank. Gue sih setuju aja. Yang penting itu buat majukan Four Boys TV gitu. Iya sih. Gimana kalau menurut lu, Mal? Sebenarnya saya ini apa? Keberatan. Oh, keberatan. Cuman demi kebaikan bersama. Ini sedah. Gua enggak mau ngalah. Enggak. Kan lu bilangnya sebenarnya gitu berarti kan enggak ada enggak setujunya tuh. Iya. Kenapa enggak setuju? Kenapa? Ya gitulah. Ya, gitu kalau prank itu kagak gua suka. Oh, agak mungkin agak kagak terlalu seru. Hobia mungkin. Hobia. Tapi demi kebaikan bersama. Oh iya. Kalau Pram gimana Pram? Saya setuju aja, Mas. Nah, tadi ini belum kelar. Oh, belum kelar. Gimana? Demi kebaikan bersama. Saya. Saya. Ayo apa saya? Setuju. Deh. Setuju. Pram gimana Pram? Setuju aja, Mas. Setuju aja untuk kebaikan. Kalau misalnya yang lu prank teman terdekat lu gimana? Setuju banget. Oh, setuju banget. Ini juga dia yang ngusulin sebenarnya. Oh, gitu. Aku tahu orangnya. Oh, tahu orangnya. Jadi
Jadi Forbes ini akan menampilkan terbaru ya guys. Iya, terbaru. Banyak konten terbaru-terbaru, jadi terbaru. Tungguin aja. Tungguin aja. Iya. Asli ini bukan ini nih. Iya. Gua masih kesel nih. Saya salah aja. Ini juga nih bajunya, aduh. Aduh, gimana sih? Semua pakai jaket. Jadi coba kita perhatikan gitu. Ini putih, berwarna putih. Woi. Minum ya guys, minum. Ini minuman umpetin aja. Minum. Silakan minum, minum, minum. Beda sendiri. Asem. Beda sendiri. Sendiri nih. Lu bikin di mana itu? Hah? Bikin di mana? Rumah Pram. Disebutin. Oh, iya, anggap aja nih studio. Apa? Studio 2. Setiap organisasi. Organisasi. Setiap organisasi itu kan pasti ada orang yang berbeda. Oh, iya. Intinya itu tetap sama. Tetap satu jua. Satu dia. Yang penting, jadi intinya dari pembicaraannya adalah yang penting iyalah tetap solid kan. Karena tujuan sampai kita membuat sampai berjuta-juta followers. Subscriber. Iya, like terus. Sampai mantap. Subscribe dulu lah. Subscribe dulu baru like. Jangan like dulu dong. Subscribe enggak nambah. Subscribe ya Forbes TV. Jadi semua tuh gimana kok tanggapan lu sendiri gimana tentang Forbes? Forbes channel kita ya. Forbes bagus yang terutama yang edit lah. Ini bagus edit ya, kayaknya perlu dipertahankan itu orang edit saya bukan oh berarti natural ya, natural langsung enggak. Kalau misalnya natural tuh enggak ada tulisannya dong. Iya sih. Tulisan itu tosu tuh enggak ada. Iya. Enggak ada, jangan santuy. Jangan santai. JJS. Stop guys, subscribe ya. Itu tanggapan pertama. Yang kedua, ya kalau bisa on time lah gitu. Tolong lah. Tolong lah, tolong. On time menyindir semua. Tadi saya udah bilang. Oh iya. Saya yang salah. Terima kasih. Nah, terus kalau bisa yang jadi jangan sampai yang deket terlambat atau yang jauh terlambat. Kalau bisa semua on time lah. Jadi kalau bisa jam 9 datang tes masuk. Intinya solid dah. Solid. Gitu. Pokoknya semua yang datang harus datang semua. Oke. Okay. Setiap orang itu punya ciri khas. Ciri khas. Beda sendiri semua. Ayo. Ciri khas apa? Nah, lu kan selalu tepat kan? Dan lu tuh enggak juga sih. Juga sih. Lu juga kadang telat. Itu. Iya. Nah, ini ciri khas lu apa? Ciri khas gua. Nah, itu. Di Forbes ini. Ciri khas gua. Iya. Ya, lu kok nanya gua? Ciri khas lu apa? Hah? Ciri khas lu apa? Ciri khas gua? Ya, tinggi mungkin. Itu ciri khas lu apa? Ciri khas lu, dibiarinnya. Ciri khas lu apa? Pendek. Serius? Paling pendek. Ciri khas lu? Ah, udah. Nah, ciri khas gua paling cepat lahat. Oh, gitu. Berarti itu kan... Itu namanya ngumbar aib sendiri. Bukan. Oh, bukan. Semuanya punya ciri khas. Tapi... mereka itu usahakan buat berkumpul. Oh, siap. Kata-kata mutiaranya guys, keren sekali. Tetap ya. Satu jua katanya. Berbakti. Berbakti. Kok nah, berbakti sih? Satu pepatah lagi, kan ini musim corona ya kan? Iya. Kalau bisa kita tetap jaga kesehatan lah. Jaga jarak nih, social distancing, oke? Okay? Tetap ya. Social distancing, keluar pakai masker. Dan karena... mencegah itu lebih baik daripada menghindarin guys. Lu menghindarin sih? Salah ya? Mengobati. Oh iya, mengobati. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Siap. Oke. Udah ya? Udah capek lah. Udah capek. Ini jadwal gue nih ada lagi nih. Besok ada lagi. Tungguin aja ya. Nanti yang baru mau dikasih tau sekarang gak? Jangan dulu. Oh jangan dulu ya? Sia-sia. Kejutan. Malah semuanya kebongkar. Oh iya. Gak seru. Gak seru. Oke, biar tahu mereka kan. Ditunggu aja. Apa nih? Wah ada yang baru nih gitu kan. Kontennya itu trailer nih. Ah ada yang baru nih. Eh ada niatan mau ini gak? Apaan? Apaan? Ngundang ngadain special guest. Special guest. Oh ada lah. Pasti ada, ditunggu aja. Tunggu aja. Karena kita jadwal kita udah ada ya. Iya. Tamunya ini wah, ada. Dan ada. Banyak yang sih, harus jauh. terbaru. Biar semua penonton tuh senang. Iya dong, pastinya. Untuk menghibur kalian semua. Apa sih buat penonton ya enggak? Kita kasih terus lah. Kamu mah apa atuh? Iya.
Mungkin udah mungkin, gitu aja lah. Segitu saja guys. Obrolan santai kali ini mungkin orang-orangnya sudah pada capek semua ya guys. Dua sutik. Aduh. Udah capek sekali ya. Capek banget. Ini sudah beberapa kali. Oke, mungkin itu saja acara obrolan santai pada kali ini. Saksikan terus acara obrolan santuy. Santuy tuh. Oke guys, kembali lagi bersama gua Rahmat Radian di acara For Tingin normal itu obrolan santuy. Jangan santuy, santai. Santuy ya biar namanya. Santuy kan? Santuy maksudnya. Oke, okay, ya. Dua, ada bocah gak? Obusta. Dua, tiga. Oke, situ saja. Jangan lupa subscribe channel For Boys. Kok salah sih? Jangan lupa dua. Kok lupa sih omongnya? Ayo penutupnya. Dan tingkat-tingkat. Tiga. Oke guys, mungkin itu saja acara obrolan santai kali ini. Ini obrolan santai keberapa sih? Ketiga. Tiga ya? Gak tau gue. Udah banyak. Gak tau. Gak tau. Padahal punya dia kontennya. Gak tau ya. Tiga. Udah banyak sekali nih kontennya. Jadi kita sampai lupa gitu. Oke. Mungkin itu saja. Hostnya udah capek, tamunya udah capek semua. Ya. Kita belum makan dari siang. Oh, okay. Iya. Demi konten. Oke, demi konten. Tadi temennya ada yang nyiapin makanan. Sudah demi konten. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Itu saja. Kembali lagi di acara. Kembali lagi di acara. Emat. Udah gitu. Satu, dua, tiga.